Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Gus Durian Kabupaten Pati gelar pembagian sembako untuk warga Desa Tamansari. Wujud kerjasama yang baik untuk memberi manfaat kepada warga di lokasi sasaran. Memiliki tujuan yang sama dalam bidang kemanusiaan, Gus Durian Kabupaten Pati bekerja sama dengan Kodim 0718 Pati dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, membagikan paket sembako kepada warga desa setempat. Dalam kegiatan tersebut, anggota Satgas turut membantu penyaluran bantuan yang disasarkan kepada para lansia di desa sasaran. Kegiatan hari ini kami masih ada kaitannya dengan TMMT reguler ke-111 membagikan sembako ke warga desa Tamansari yang kurang mampu begitu. Harapan kami dari TNI dari Kodim 0718 Pati dengan adanya bantuan sembako atau beras ini yang kami harapkan kepada warga masyarakat Desa Tamansari yang kurang mampu, semoga saja bantuan ini bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan kepada penerimanya begitu. Sersan 1M Jumroni, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati mengatakan, bantuan yang diberikan sejumlah 40 karung beras berukuran 10 kg dengan harapan dapat bermanfaat untuk penerima bantuan. Tim Liputan Cahaya TV.